Kalau buat KTP, sudahlah, jangan dicantumkan agama. Nama pendiri pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Panji Gumilang, belakangan jadi sorotan publik. Adapun hal ini berkaitan dengan kontroversialnya ponpes serta dugaan aliran sesat yang diajarkan oleh Panji Gumilang. Selain itu, beredar video statement Panji Gumilang yang dinilai kontroversial, yakni meminta agar agama dihapuskan dari KTP. Belakangan, sosok Panji Gumilang dan ponpesnya memang tengah menjadi sorotan. Menambah daftar alasan jadi sorotan, kini beredar video mengenai pemikiran Panji Gumilang yang dinilai kontroversial. Salah satunya adalah video ketika Panji Gumilang berbicara di depan publik. Dalam video tersebut, Panji Gumilang meminta agar menteri dalam negeri menghapuskan agama dari KTP. Menurutnya, kolom agama yang ada di KTP tidak relevan dan tidak sesuai dengan Pancasila. Yang mana, pada sila pertama Pancasila berbunyi "ketuhanan yang Maha Esa". Pada awal pidatonya, Panji Gumilang nampak mengajak para undangan untuk bangga menjadi bangsa Indonesia. Namun, hal yang menjadi sorotan adalah ketika Panji Gumilang meminta Mendagri agar tidak mencantumkan agama pada KTP. Kalau buat KTP, sudahlah, jangan dicantumkan agama, jangan dicantumkan agama. KTP kok ada agama, Menteri Dalam Negeri rubah bentuk KTP, hilangkan agama, ucap Panji. Hal itu sontak jadi tanda tanya bagi warganet, terlebih mengenai sosok Panji Gumilang. Diketahui, sebelumnya Ponpes Al-Zaitun digeruduk oleh warga karena dituding menyebarkan aliran sesat. Ponpes itu didatangi pengunjuk rasa dari Forum Indramayu menggugat FIM pada Kamis lalu.